Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua? Okey, hari ni ada Izora CFE, kita tukarkan alternator dia. Okey, di hujung video saya ada bagi info sikit pasal alternator, perbezaan alternator Izora dan juga Saga dan persona yang lainlah. Okey, jom layan video ni. Sebelum tu, minta tolong subscribe, tekan button like, tekan loceng. Okey, terima kasih. Okey, ni ada sebiji alternator yang owner komplain bila matikan kereta dia ada bunyi. Okey, so kalau kita nak dengar bunyi ni, kita kena dekatkan sikit. Okey. Okay. Harap dengar lah bunyi tu. So sekarang kita nak tukarkan dia punya puli ni kepada alternator yang lagi kita beli yang baru. Okay. Ni alternator dia yang lama dekat kereta. So kita akan tukarkan puli ni. Buka puli ni, dia kita kena gunakan apa ni, special tool yang ada untuk bukakan puli tu. Kalau tak boleh, kita try lagi. Apa yang ni? Lama-lama sikit. Oh, satu. Aduh, ini tu. Okay, kita dah buka dah. So ini dia alternator puli. Okay, so kalau kereta korang masih pakai lagi puli yang macam ni, okay, kalau boleh buka dekat alternator lama, pasangkan dekat alternator yang baru. Okay. Okay, sebelum aku terlupa, okay, kereta ni sebenarnya semalam dia dah datang tukar alternator dan bila dah balik rumah, owner kata ada bunyi. So kita minta datang hari ni dan kita claimkan yang baru. Okay, so ni adalah claim warranty punya job. Okay, untuk Izora CFE, Privi dan Suprema. Okay, ni kita nak share sikit info lah. Untuk spek alternator yang dia perlukan adalah 12 volt 100 ampere. Okey, 12 volt 100 ampere. Jangan gunakan apa ni alternator yang 12 volt 90 ampere. Okey, kalau yang 90 ampere yang A inilah, kalau kita nampak ada 100A, 90A, tu ampere lah. Okey, jangan gunakan yang 90 ampere sebab 90 ampere kebanyakan spek dia ada untuk kereta Saga, Persona, kereta yang Campro lama macam BLM apa semua tu lah. Tapi untuk yang gunakan turbo yang baru CFE, semua menggunakan 100 ampere. Okey, 100 ampere. Kalau kata salah guna alternator yang 90 ampere pasang dekat Izora CFE, dia tak tahan lama. Dia akan menyebabkan kita punya alternator tu cepat rosak. Okey, pakai tak sampai 6 bulan ataupun tak sampai setahun lah. Orang kata pun tak sampai setahun dah alternator dah mula problem. Disebabkan dia punya ampere tu tak cukup. Untuk Izora CFE memang gunakan 100 ampere. Okey. Itulah info yang kita nak share. Okey, harap bermanfaat. Start. Tak ada bunyi lah. Kalau tak ada bunyi kasar tu belakang. Kita dah tukar dia.